Okay, assalamualaikum dan saudara. Ini ada Oppo F1s. Masalahnya screen dia retak. Okay. Owner ni nak tukar, dia tak sesuai. Tengok. Apa? Tengok screen dia pecah. Okay. Cara adalah cara membukanya agak susah sikit lah. Ok, pertama sekali kita buka skru kat belakang. Ok, ada 4 skru. Ok, ok, cara selepas kita buka. Ok, ni cara dia buka. Ok, dari tepi ni. Habis buka skru tadi, buka dari tepi ni. Ok, baru dapat buka casing belakang. Ada nak? Ok, memang agak susah lah kerana takut ribbon dekat power tu terputus, jadi kita kena hati-hati nak buka. Ok, lepas tu kita cuba buka dekat skrin depan ni. Ok, pakai plastik yang disediakan yang khas untuk telefon prepaid. Ok, dia kawannya. Okay, lepas tu kita buka motherboard. Motherboard, boot, bateri kena buka juga semua. Okay. Saya terpaksa forwardkan video ni sebab dia agak lama. Okay. Okay, first of all kita bukakan dia satu persatu. Okay, motherboard sudah buka. Okay, yang kena buka screen ni kena buka yang plastik dalam tu. Okay, ada plastik lagi ke dalam tu baru dapat buka dia punya screen. Okay, ambil skrin baru. Okay, skrin baru. Okay, seperti biasa kita masukkan ribbon dulu. Bunuh dia lah mo. Ya. Okay, kita sebelum kita nak buat gam, nak proses pemasangan tu, kita test dulu screen ni ya, sebelum kita pasang gam. Pastikan semua dah masuk ribbon kabel tu. Okay, kita test plastik yang ni letak tadi. Plastik ni yang dekat ribbon LCD ni, sebab ia memang boleh buka. Kalau tak buka tu, tak boleh buka LCD. Dia pasang satu-satu. Pastikan jangan terlupa pasang ribbon. Bang,
atur kembali, ikan kabel tu sampai ke motherboard. Yang putih ni, yang perlu buka tadi, kalau kita nak pasang balik. Balik. Okay, kita gam, proses gam. Gam ni agak susah sikit lah sebab dia tak berapa nak keluar. Okay. Okay, kita ikat dengan getah baginya supaya gam tu melekat. Okay, maaf, video yang last tu ada masalah, tak boleh nak edit, dah memang dah rosak, tak boleh upload. So sekian dahulu, saya minta maaf dengan video ini. Sebab kekurangan, sila like dan subscribe. Sekian, terima kasih.